Inilah momen Ustadz Abdul Somad pamitan pulang. Seusai mengisi pengajian di Pondok Pesantren Al-Hikmah Satu Benda, Sirampok, Brebes, Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022, acara dalam rangka Al-Haflatul Kubro dihadiri ribuan santri dan warga. Dikutip dari Pantura Pos di lokasi, ulama kondang lulusan Mesir itu mulai mengisi tablik akbar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ribuan santri dan warga membaur menjadi satu di halaman pondok. Mereka terlihat menyimak tausiah. Pengurus Pondok Pesantren Al-Hikmah Satu Benda Akomadin Sofa, Gus Akom, mengatakan, kedatangan UAS di acara Haflatul Kubro untuk bersilaturahmi atau bertemu dengan teman senasib ketika belajar di Al-Azhar Kairo. UAS itu teman saya dan juga adik-adik saya ketika di Al-Azhar Kairo, kata Gus Akom. Pihaknya berharap, ceramah UAS menjadi semangat dan motivasi bagi para santri dan para orang tua yang ingin memasukkan anaknya di pesantren. Jalan-jalan, Pak.